kami bukan bicara taktik, tapi kami bicara bagaimana hari ini kami bisa menekan Barito dengan endurance kita yang bagus, dengan strength kita yang sudah mulai bagus, kita bermain dengan kecepatan. Setiap bola yang ada kita arahkan selalu ke depan, akhirnya tadi kita bisa memanfaatkan. Dari aspek permainan, ada beberapa hal, terutama di babak kedua kelihatan kelonggarannya, kita lebih banyak kasih kesempatan pada lawan bisa serang balik. Tapi ada beberapa hal-hal yang kecil, tapi yang paling mencolok adalah faktor emosional dari pemain yang saya tidak puas ya. Saya sangat kecewa karena saya tidak pernah punya tim yang bermain seperti tadi, kasar seperti tadi. Saya rasa itu adalah satu tindakan yang sangat tidak terpuji. Ya.